Menggelar pernikahan dan resepsi, Samuel dan Franda pun langsung melewati bulan madu di Bali selama 3 hari. Rencana bulan madu ke Yunani terpaksa dibatalkan gara-gara jadwal syuting Samuel yang relatif padat. Jadi kemarin-kemarin masih berasanya liburan, yang honeymoon, sempat honeymoon cuma 3 hari, terus di Bali doang sih, karena kan emang acaranya tanggal 8 yang hari H, terus tanggal 13 di Surabaya. Kita kan masih ada waktu, jadi dari tanggal 9 sampai tanggal 12 ya, kita masih di stay dulu lah di Bali. Short honeymoon. Di Ubud? Di Ubud kita udah sih. Udah cuma di Ubud doang, karena kebetulan pas kita nyampe, besoknya tuh hujan seharian, jadi bener-bener yang kita gak bisa kemana-mana. Paling di hotel cuma nge-gym doang sama berenang. Honeymoon lanjutan? Ada. Gagal honeymoonnya, Mbak. Tadinya udah di media tuh tulisan mau ke Yunani, gagal. Soalnya Samuelnya tanggal 16 besok udah syuting. Udah ya, mulai judul baru. Honeymoonnya nanti ke Pangandaran. Ya gak apa-apa kan, Santorini kan pantai juga kan, Pangandaran. Sama-sama pantai juga.